Sempat beli kor ini bensin ya. Ada jelaganya ya. Sangat kelihatan jelaganya. Pasti memang meninggalkan sisa pembakaran. Oh, banyak sekali ini. Inilah yang terjadi di ruang bakar kita ketika uap oli sama bensin terbakar. Ini yang bikin kerak. Yang menimbulkan kerak itu seperti ini. Coba kalau saya lihat. Ini yang ketika mesin tidak dilengkapi dengan pemasangan blekor, mesin jadi lebih cepat kotor. Nah, sobat blekor juga bisa lihat nih, sisanya yang ditimbulkan kotor sekali. Ini hanya sepersekian detik ya, 2 menit pembakaran dan emang kelihatan hasilnya. Nanti kita lihat setelah coba kita pakai tuning blekor. Coba blekor kita coba dari keraknya itu kita semprot dengan cairan tuning blekor, reaksinya seperti apa. Kita semprot cuma 3 kali aja coba. 1, 2, 3. Ya, kita coba bersihkan dengan tisu. Ya, sobat blekor bisa lihat sendiri, langsung bersih seketika. Cairan itu, cairan blekor sanggup mengangkat dari seperti sedia kala dan melapisi. Bersih seketika membuktikan bahwa begitu efektifnya cairan tuning blekor buat membersihkan kerak-kerak yang ada di ruang bakar, dan bersifat melindungi juga dan melapisi juga kembali seperti baru. Ya, untuk yang kedua kalinya kita mau coba campur cairan tuning blekor kita sedikit aja sama ini bensin atau Pertalite yang sudah kotor habis pembersihan blekor. Tidak bisa bercampur dengan bensin. Nah, sekarang kita coba bakar. Lihat yang sudah jadi seperti apa. Sobat blekor bisa lihat tidak ada sisa karbon yang ditinggalkan. Sobat blekor yang penasaran kenapa sangat efektif dan sangat nyata perubahannya setelah dilakukan proses tuning blekor tanpa bungkan mesin, pembersihannya maksimal. Berikut mungkin sekedar informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.